tertahan cukup tangguh dari MJ. Ancang-ancang kali ini Ahmad kirimkan bola kepada serang Adi Firman yang ditunggu passing yang diberikan kepada serang Alan. Kali ini kuasai bola para pemain dari MJ. Rupanya salah komunikasi dengan seorang Mario berbalik kali ini lebar ke dalam sudah dilakukan cukup sudah yang kuasai bola arahkan bola ke tengah kepada seorang Arif. Arif kali ini umpan terobosan ke depan kan lagi-lagi Baga Dahwa di sana bola coba dijaga oleh seorang Cucu Hidayat berdua dengan seorang Jikri. Cucu Hidayat kali ini mendapatkan bola masih Cucu Hidayat lebar kali ini kepada seorang Alam coba dipatahkan oleh seorang Persib terlepas kali ini masih ada Beton di sana kirimkan bola ke lini pertahanan dari MJ. Duel heading lagi-lagi terjadi antara Bule dengan seorang Agap kedepankan masih ada Gilang Angga di sana arahkan bola kepada Cucu Hidayat berikan passing kepada seorang Arif masih Arif lewati orang pemain maksudnya mampu dicurut seorang Majid kirimkan bola ke depan terlepas kali ini berbahaya masih Alam ah boleh berhasil lagi-lagi untuk mengalirkan umpan ditekan kembali para pemain dari Cucu ya untuk perebut bola penting, dari pemain PSM Gilang Angga. Lambungkan bola jauh ke depan kembali. Oh, terlepas. Di tempat lepasan kepada siapa di sana? Sanjaya masih membuka mengontrol bola kali ini Sanjaya kirimkan ke kotak penalti. Masih membentur Beton kembali. Masih Beton di sana. Dan oh! Di tempat lepasan maksudnya kepada seorang Bule. Mampu dipatahkan kembali. Lini pertahanan dari MJ. Lemparan ke dalam sebelah sendiri Cikupa. Ucu Hidayat kali ini kirimkan bola kepada seorang Bule maksudnya yang dituju. Berjuang cukup keras rupa-rupanya seorang Bule untuk menyambut bola. Beton kali ini masih Beton ini satu orang pemain Beton masih Beton menggulung bola masih kita nantikan Beton arahkan bola kepada Hattori oh membentur tadi bola masih kita nantikan coba dijangkau biarkan saja lemparan ke dalam kali ini untuk sebelasan dari Cikupa semakin mendekati lini pertahanan atau area kotak penalti dari MJ Cucu Hidayat arahkan bola kepada seorang Jukri passing dengan dadanya arahkan ke kotak penalti kembali kali ini maksudnya masih dari MJ kali ini Herianto kirimkan bola langsung maksudnya kepada Alan passing yang diberikan belum cermat kali ini akhirnya kuasai bola angkatkan langsung kali ini pertahanan Ahmad dari heading Hattori ke belakang kepada Cucu Hidayat mencari ruang suntik tadi yang membahas belum sempurna rupa-rupanya kirimkan bola kembali kali ini kepada seorang Gilang Angga maksudnya terjatuh kali ini saat jatuh kesebasan dari MJ ada Kuma masih dimantikan tampak bisa kita cek kapten keselamatan pernah skor dari Cikupa skor masih bang satu sama gol cepat tadi terjadi di babak pertama ancang-ancang kali ini Mr. Santos terjatuh ia kembali kali ini tekanan dilakukan oleh para pemain dari NJ melempar kepada seorang Sanjaya. Sanjaya kali ini mengiri bola masih Sanjaya masih kita nantikan Sanjaya ke satu kotak penalti masih mampu dipatahkan oleh seorang Beton datang Arif kali ini membantu Beton kembali mengamankan lini pertahanan dia lebar ke dalam untuk kesebelasan dari NJ masih mencoba menekan kesebelasan dari NJ Majid kali ini geser bola ke tengah kepada Arif Firman Majid kembali masih Majid kerja sama arahkan kembali tengah maksudnya mampu dipatahkan oleh seorang Arif masih Arif mengirim bola oh terlalu jauh tadi dribbling yang dilakukan ini nodeng lagi-lagi masih terlalu melebar umpan yang coba dialirkan kali ini dengan Beton pendek saja kepada Cucu Hidayat kontrol dengan dadanya Cucu Hidayat umpan terobosan karena kotak penalti masih belum mampu menjangkau oleh serang satu tenang-tenang saja kali ini Dacung angkatkan bola jauh ke depan kembali ke lini pertahanan masih ada Gilang Angga ketengahkan dia kepada seorang Arif masih berebutan Arif dengan seorang Makrin Arif kali ini geser bola kepada Cucu Hidayat Cucu Hidayat umpan terobosan melebar kepada Hattori masih ada dengan tengah kepada seorang Kapu masih kita berhubungan mampu kami curi bola terlepas kembali datang Arif kali ini kerjasama berikan passing kepada seorang Arif masih Arif arahkan ke kotak penalti lepas saja datangnya bola lagi-lagi mampu diantisipasi sempurna oleh penjaga gawang dari MJ tenang-tenang saja kali ini Gacu alirkan atau lambungkan bola ke depan kembali masih mampu ditahan kali ini ada Jikri berikan umpan atau passing kepada seorang di sana seorang Beton Jikri kembali kuasai bola masih kita nantikan Jikri umpan terobosan kali ini pertahanan dari MJ mampu dipatahkan lagi-lagi cukup kokoh Agam berada dulu di pertahanan dari MJ bola lagi kembali kali ini Sanjaya mendapatkan bola masih Sanjaya giring bola mencari rekan Sanjaya kirimkan langsung menyelam masuknya kepada Mario passing ini ke tengah masih lemah kembali
ditangkap sempurna oleh sang kapten kesebelasan yang merupakan penjaga gawang untuk kesebelasan dari Cikupa. Geser bola kepada Anggara, Anggara kali ini bergerak mencari rekan juga melebar kepada seorang Hantori. Hantori kali ini kuasai bola, masih Hantori. Lompat kaki Hantori, dikawal dengan ketat kali ini. Ada Jitu Hidayat, tempat awasan, mampu dipatahkan oleh seorang Ahmad. Ketenangan kembali Maklum kali ini kerjasama dengan Arif Bimansa, kapten kesebelasan yang cukup bekerja keras tentunya di lini pertahanan. Ahmad kali ini yang akan mengambil tendangan bebas kembali ke kesebelasan dari MJ. Alirkan bola kali ini ke tengah. Heading saja kali ini Jigri arahkan kepada serang kampung. Mampukah menjangkau bola? Masih coba dipetakan kembali oleh serang aja. Melambung kali ini Hantori. Dua heading dengan serang Maklin. Kampung kembali pasti berikan kepada serang Hantori. Masih kita nantikan Hantori terlepas. Masih ini Hantori. Iya jadi tripod bagus. Sira. Orang pen. Mampu dipatahkan oleh seorang Alifian. Berbalik kali ini dari MJ kuasai bola. Kedepan ke belakang dan kali ini kepada seorang Alifian. Masih Alifian kirimkan bola kembali. Mampu dipatahkan lagi-lagi kali ini. Arahkan bola ke tengah. Hantori kuasai bola. Langgaran kali ini, tendangan bebas untuk kesebelasan dari Cikgu Parah. Atas bola, umpan terobosan, maksudnya ke presiden dari sana. Jutuh Hidayat, tampoknya menjaga bola. Di bola kebentau, kejauhan kesan menjaga bola. Atau menjaga bola, atau menjaga bola. Atau menjaga bola, kembali oleh serang Ahmad. Kontrol dengan jadinya kali ini, Mario. Umpan terobosan maksudnya, lagi-lagi ada bule di sana. Pemain bertahan yang cukup tangguh tentunya. Ini kalau kesebelasan dari Cikgu Parah. Tadi dilakukan oleh seorang Jutri. Tapi belum berhasil menjaga bola. Arahkan beralam. Iya kembali kali ini para pemain dari NJ. Melebar ke sektor sebelah kanan. Terlekan Sir Mario. Masih Mario. Otak hati. Mampu melewati keadaan terselam beton. Wah Santos. Masih kembali oleh Mr. Santos. Lucu Hidayat kembali mendapatkan bola. Masih berawasan kali ini. Masih mampu menjaga bola. Kampung arah ke sana. Tidak ada rekan di sana. Dan Papu persis saja oleh seorang Ahmad. Hei Cucu Hidayat, tendangan bebas lah. Mas bagus, mundur bagus. Itu rekam out kan. Lah. Kita dalam
Ayo apa pemain lu? Ada kali di Ahmad, lakukan bola terbang, mampu batakan lebar ketat kembali ke rusak bola pada Atori, terlepas kali Atori, sayang sekali. Mampu siapa bola, berbalik kali dari MC, lewat kaki seorang Mario. Masih Mario, kalau dengan ketat lebar beton, masih Mario kata kasih mencari celah untuk mengalirkan umpan. Mario mencoba melewati hadangan lebar beton. Luar tak kuing serupa, sayang kali ini, mampu dibatalkan oleh seorang Ahmad. Ketengahkan kembali Kapu, pas Anggara, masih Anggara. Ketengahkan maksimnya, Kapu kali ini mendapatkan bola. Masih Kapu, berusaha mencari rekan kali ini ke belakang pada Jikri. Oh, mampu dijuruh oleh Serang Ahmad. Beton kali ini buat saya bola, arahkan atau umpan terobosan langsung kepada Sama. Di serangan mah, ini yang mantap ya cukup ya. Baru ini dilakukan oleh Serang Ahmad. Dua kali ini dilakukan. Mr. Santos Santa merek tendangan ya, kembali kali ini kita saksikan siapakah di sana. Bila Anda lakukan semua dorong Western Jaya Bob dilakukan tendangan bebas sedikit untuk melakukan dari situ pensi. Kirimkan bola ke depan kepada Senjaya, terlepas kembali hilang aja, berikan passing kepada siapa di sana, Ari, pasti Ari, kuasai bola Ari, cari rekan dia, dorong ke depan, mampu, main heading, tadi dilakukan oleh seorang Maklin, lemparan ke dalam menit kemasan dari situ dua kali, kedepankan kali ini kepada siapa di sana, Rutu Hidayat, masih mengirim bola saja dia, Rutu Hidayat, masih kuasai bola, hebat ya. Antis. Tadi ya cepet ke jero. Bola mati. Masih kita nantikan mampu tadi sempurnakan kali ini tekanan bebas yang didapatkan. Saja di tanggapan penjaga gawang Serang Batu. Kan aman dua hiji mah. Encan tapi ribu kalau ngasupin ke belah itu ke. Santos. Hah? Ayo maju maju. Hai. Ahmad dong, bagong berjebak tu Ahmad dia. Ahmad berjebaku. Tuh kan. Tuh. Ah. Benar Santos ya. Ay, Bang. Santos gugulingan. Santos gugulingan. Aduh. Enggak, benar. Ya, Ayak kene. Benar umpan umpannya akurat. Salut ya. Mantap ya. Kelas Persib mah. Terbaik yang ikut dalam gelaran turnamen kali ini. Berebutan kembali kali ini Budi mendapatkan bola. Masih kita nantikan Turing. Oh Budi masih kembali. Rebut dari seorang dia ada terlepas lagi-lagi. Masih ada Turing. Benteng yang cukup kokoh dan tangguh terpercaya ini boleh.
terlepas dari pelanggaran. Masih bola pasla datang ke dalam. Rupa-rupanya kualitas yang biasa kita saksikan di layar kaca memang tidak diragukan. Pas kita melihat langsung permainan dari seorang Jukuh Hidayat.